sekarang saya ada di Jalan Yosudarso, Mumbai, dan di sini itu terkenal banget sama yang namanya kerajinan-kerajinan rotan, pemirsa. Tapi uniknya kali ini, pemirsa, kerajinan rotan yang saya datangin ini adalah kerajinan rotan warna-warni. Jadi udah nggak biasa lagi, pemirsa. Biasanya kan kalau kita melihat kerajinan rotan itu biasanya warnanya itu monoton, coklat, coklat muda, coklat tua. Tapi sekarangnya ternyata warnanya variasi banget, pemirsa. Ini warna biru, terus juga ini apa ya? Ini hijau. Ini kalau nggak salah kayak keranjang apa ya? Keranjang buah atau apa ini? Saya kurang tahu juga ini apa namanya, pemirsa. Ini kayak apa? Nampan untuk bawa minuman. Tapi untuk lebih detailnya lagi, pemirsa, kayaknya kita mesti tanya-tanya nih sama pemiliknya. Kerajinan apa aja yang disediakan di sini? Terus juga mungkin nanti kita bisa intip gimana proses pembuatan dari kerajinan rotan warna-warni yang ada di sini. Penasaran kan? Ikut saya terus. Yuk. Rotan handmade atau kerajinan sulam rotan menghasilkan barang-barang rumah tangga yang masih terus diminati oleh masyarakat. Salah satu rumah pengrajin anyaman rotan di Pekanbaru berada di Jalan Yosudarso, Rumbai. Sedikitnya 10 item perabot rumah tangga diproduksi oleh pengrajin dengan ciri khas warna terang dan kontras. Ingin tahu, pemirsa, bagaimana proses produksi di rumah pengrajin dan apa saja yang diproduksi? Yuk, pemirsa, kita coba untuk menelusurinya. Aneka kerajinan yang diproduksi di tempat ini antara lain tempat buah, keranjang pakaian, tudung saji, dan perabot rumah tangga lainnya. Yang menjadi ciri khas dari kerajinan rotan handmade ini adalah pemberian aneka warna yang cerah-cerah. Wah, pemirsa, sederhana tapi terkesan mewah kan? Walau dengan bahan rotan, tapi nilai seni dari kerajinan ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan perabot cetakan biasanya, pemirsa. Bagi Anda yang mencintai kerajinan rakyat dengan nilai seni yang tinggi, untuk melengkapi perabotan rumah tangga Anda, tentu tempat yang satu ini bisa Anda kunjungi. Selain sebagai rumah produksi, tempat kerajinan ini juga sekaligus merupakan tempat pemasarannya loh, pemirsa. Para pembeli pun silih berganti berdatangan ke tempat ini untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.